Assalamualaikum para kecomania. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian di hari Senin ini ya kan kawan. Ini tanggal 14 Agustus. Tepatnya saya kurang lebih ini jam 1 siang. Masih berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Tepatnya sedang berdiri di parkiran mobil. Nah, untuk kesempatan video kali ini saya akan mencoba mampir ke kiosnya Mas Rudi ya kan kawan. Karena sudah agak lama juga saya tidak mampir kemari. Kurang lebih 3 mingguan ya. Ada stok pilihan burung apa saja yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Mas Rudi ini. Untuk menuju kiosnya silakan kalian tinggal ikutin saja videonya dari awal agar kalian tidak keliru ya. Untuk menuju kiosnya Mas Rudi. Dan ini dia untuk letak kiosnya yang berada di lantai dasar gedung baru ya kan kawan. Kalau di depan tadi saya berdiri tuh ada tukang bubur, terus kiosnya Pak Haji Domo, kios Kang Agus Ferry. Dan ini untuk kiosnya Kang Rudi ya. Alhamdulillah untuk hari Senin ini di kiosnya Kang Rudi juga lagi ada para kecomania yang lagi milih-milih burung yang tersedia di sini ya. Langsung dibungkus. Oke, Mas Rud, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sehat, Mas Rud? Sehat. Ini udah hampir 3 mingguan lebih ya, saya tidak mampir kemari nih, karena kemarin pulang kampung agak lama juga. Ini ada pilihan stok burung apa saja, Mas Rud, untuk hari ini? Ya, stok banyak lah. Pokoknya kalau penasaran, ditonton aja videonya. Oke, nanti kita pantau satu persatu, Kang Rud ya. Sebelum saya pantau burungnya nih Mas Rud, untuk pengiriman ataupun pemesanan gimana, masih melayani apa enggak nih? Bisa ya? Tapi bisa COD. Mm-hmm. Kalau keluar pulau belum bisa. Kalau keluar pulau belum bisa ya? Oke, kalau untuk pulau Jawa mah pasti bisa diusahain dilayani ya? Kalau luar pulau kan pasti berat banget ya Mas Rud. Bener ya. Burung harga Rp25.000 dikirim ke luar Jawa, berarti ongkosnya lebih-lebih dari harga burungnya Mas Rud ya? Pastinya lebih oke. Kalau untuk ongkos kirim ditanggung siapa? Pasti ditanggung konsumen. Ditanggung konsumen ya. Terus untuk tukar tambah Mas Rud? Tukar tambah bisa, yang penting saling cocok aja. Saling cocok aja ya, berarti masih melayani juga. Dan harganya berapa perkiraan? Yang ini 35 pokoknya, kalau yang ini 20. Sogo ya? Sogon. Yang jaminan jantan? Oke, Mas Rud, untuk tukar tambah gimana? 30 ya? Tambah bisa, yang penting saling cocok aja. Saling cocok aja ya. Dan kalau ingin para kecomannya yang ingin jual burung ke sini bisa diterima apa enggak? Bisa aja, yang penting cocok lah. Yang penting cocok harganya. Stoknya mungkin. Oke, misalkan kalau dia yang pengen jual ocehan diterima apa enggak? Lihat kondisi dulu. Lihat kondisi burung aja dan lihat kondisi kecocokannya aja ya. Oke, kalau begitu mas saya mohon izin pantau burungnya saja Mas Rud ya. Oke, yuk kan kawan kita langsung saja pantau pilihan burung yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Mas Rudi. Ada pilihan burung apa saja. Namun seperti biasa kan kawan, untuk kalian yang belum subscribe channel saya mohon bantu subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar update harga burung. Dan untuk pantauan pertama kan kawan, di sini buat kalian yang lagi nyari burung cawilis ya, stoknya aman, tersedia pilihan untuk hari ini di hari Senin tanggal 14 Agustus ini. Ada pilihan yang mulus dan juga pilihan yang bondol. Untuk harga burung cawilis ini yang mulus cukup dibanderol dengan harga Rp70.000 saja. Dan untuk yang mulusnya dan untuk yang bondolnya kan kalian cukup dibanderol dengan harga Rp50.000 saja. Terus pilihan burung siri-siri Jawa juga stoknya tersedia. Wah, ada yang berantem. Ada yang berantem ya kan kawan burungnya. Ada yang mulus dan yang bondol juga untuk pilihan burung siri-siri Jawa ataupun burung cadaunnya. Untuk harga sama ya kan kawan dengan burung cawilis. Yang mulus di angka Rp70.000 saja.
Dan untuk yang bondol ataupun yang tidak ada ekor cukup dibanderol dengan harga Rp50.000 untuk burung cadaun ini. Pilihan burung kutilang juga untuk hari ini stoknya banyak sekali pilihan. Sama juga ya, ada yang mulus ada yang bondol untuk burung kutilangnya. Harganya sendiri kan kan pilihan burung kutilangnya cukup di angka Rp10.000 saja. Nah kan kawan, untuk suasana hari ini hari Senin di kiosnya Mas Rudi alhamdulillah rame lancar ya. Ini para kecomania lagi nyari burung master-masteran, karena di sini tuh stok pilihan burung-burung masteran tersedia pilihannya ya kan kawan ya. Jadi untuk kalian juga para kecomania yang masih di rumah yang ingin pantau-pantau burung masteran, silakan kalian bisa merapat saja kemari ke kiosnya Mas Rudi. Pilihan burung Laura juga stoknya tersedia, hanya ada satu ekor saja untuk stoknya. Ini yang masih bahan dari jenis burung pemakan buah-buahan ya kan kawan. Seperti ini, warnanya sangat unik sekali, sangat cocok untuk di apiari ya kalau kalian punya apiari ini. Untuk harganya sendiri kan kawan, burung Laura ini ya per ekornya cukup dibanderol dengan harga Rp160.000 saja. Di bawahnya untuk kalian yang lagi nyari burung camperling, stoknya juga aman untuk burung camperlingnya. Kebanyakan malah pilihan jantan. Kalau pilihan jantan itu hitamnya lebih pekat ya kan kawan, ataupun lebih kereng. Kalau betina agak pudar hitamnya. Untuk harga per ekornya kan kawan, burung camperling ini ya cukup dibanderol dengan harga Rp30.000 saja. Mau yang mulus, yang bondol, jantan, betina untuk harga sama. Oke, untuk kalian juga yang lagi nyari burung puyuh gonggong ya, stoknya juga aman. Ini jenis puyuh gonggong wajah putih. Pilihannya juga tersedia pilihan untuk puyuh gonggongnya. Seperti ini kan kawan, pilihan burung puyuh gonggong wajah putihnya yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Mas Rudi. Untuk harga per ekor cukup dibanderol dengan harga Rp185.000. Dan kalau kalian ngambil sepasang, untuk harga cukup dibanderol dengan harga Rp350.000 saja. Untuk membedakan jantan betinanya kan kawan, gampang sekali dari puyuh gonggong wajah putih ini. Kalau di alis ataupun dekat matanya itu berwarna semu merah, itu pilihan betina. Kalau wajahnya putih ataupun dekat matanya hitam, itu adalah pilihan jantan ya kawan-kawan ya. Nah untuk kalian juga yang lagi nyari burung sogon, stoknya di sini nggak pernah ketinggalan, selalu tersedia pilihan. Ini untuk pilihan burung sogon hijauan, seperti ini untuk sogon hijauannya. Untuk harga burung sogon hijauan ini kan kawan cukup dibanderol dengan harga Rp20.000 saja. Pilihan maman banyak. Terus di bawahnya ada pilihan burung pi jantung pisang. Pi jantung pisang juga hari ini pilihannya banyak juga. Aman untuk pilihan burung pi jantung pisang ya. Pi jantung pisang berapa Mas Rud? Untuk harganya itu dia kan kawan, per ekornya cukup dibanderol dengan harga Rp35.000 saja. Ada pilihan burung opior jawanya ya, opior jawa ataupun cagentong. Untuk harga per ekor kan kawan cukup di angka Rp15.000 saja. Ini yang masih bahan ya untuk burung opior jawanya. Terus untuk burung puyuh ternyata banyak juga pilihannya untuk hari ini. Ini juga sama pilihannya. Gimana Mas Rud? Puyuh banyak kemarin. Oh jadi untuk puyuh gonggong kemarin turun banyak. Untuk pilihan?
masih ada 5 pasang. Masih tinggal 5 pasangan lagi ya. Oke. Nah, ini Mas Ruh udah ada pilihan burung apa saja di sini, kayaknya campur-campur ya. Campuran. Ada stok burung apa saja nih, Mas? Ini yang terlihat di video. Ini pijantung, kok pijantung. Namanya kolibri merak. Oh, kolibri merak. Ini kolibri. Yang sebelah kanan ini yang kecil. Yang agak kecil-kecil itu sogon namanya, ya? Bukan, ini sepah raja. Oh, sepah raja. Hijauan. Oh, yang sepah raja hijauan. Berarti kalau yang sogon mah lebih hijau ini ya? Kalau sogon yang kuning. Nah, itu yang lompat-lompat adalah sogon. Yang kuning. Terus sepah raja jantan apa itu ya? Yang merah. Yang merah-merah. Jantan. Oke, jantan. Berarti ini dicampur ada pilihan sepah raja, kolibri merak, dan juga sogon jantan ya. Oke, untuk sogon jantan berapa, Mas Rud? 35. 35.000. Terus tadi sepah raja ya? Sepah raja sama kolibri merak hijauan sama 45.000. Oke, sepah raja dan kolibri merak hijauan 45.000. Berarti sepah raja jantannya? Jantannya 75. Oke, yang jantannya 75.000 saja kan kawan, itu yang merah ya. Itu adalah pilihan burung sepah raja pilihan jantannya. Nah, ini di bawahnya ada pilihan dicampur pijantung pisang dan juga pijantung gunung. Kalau yang pisang itu di dadanya berwarna kuning, kalau yang gunung itu abu-abu ya kan kawan, badannya juga lebih gede kalau yang gunung. Kalau yang pisang teh berapa tadi teh? 35.000. Kalau yang gunung? Oke, yang gunungnya kan kalian cukup di angka 75.000 saja ya untuk burung pijantungnya. Terus kita bergeser sedikit-sedikit ke dalam untuk pilihan burung pelatuk beras nih Kang Rod ya. Ini namanya pelatuk batu atau ulam. Oh, pelatuk batu. Ini minusan ini. Oh, itu agak minus. Minus murah aja nih. Minusnya di kakinya tuh bengkak nih. Oh iya, kakinya bengkak ya. Pelatuk batu atau pelatuk pelatuk apa tadi teh? Ya, ulam. Kalau di YouTube biasanya sih ulam. Ulam ya, pelatuk ulam ataupun pelatuk batu minus kaki agak bengkak ya Mas Rudi ya. Ini pilihan jantan. Jantan. Ini bekas berantem kayaknya ya. Kayaknya gigit-gigitan. Untuk harga berapa nih Mas Rudi? Harganya 15.000 aja. Oke, 15.000 aja ya. Ya. Normalnya biasanya di angka berapa? 45. Normal di angka 45.000 karena dikit. Minus dikit banget ya ini bengkak. Cuman untuk harga ya dijual murah aja ya, sesuai dengan kualitas burungnya. Ini cedera habis main bola ini. Oh, habis main bola ini ya. Oke, main futsal kayaknya semalam ya. Kemarin Liga Arab final kan dia ini. Jadi ikut main dia ya. Oke, ikut main Liga Arab ya. Terus pilihan burung, nah ini pelatuk sampit ya Mas Rudi ya? Sampit atau beras. Sampit atau beras, stoknya ada kali 30 ekoran Mas Rudi ya? 30 ekoran ada ya ini ya? 50 ekor ada. Oh, 50 ekoran. Di sini ada, di luar-luar juga pilihannya aja ya? Berarti banyak sekali untuk burung pelatuk sampit ini. Ini juga salah satu jenis untuk masteran ya kan kawan? Pokoknya kalau yang lagi nyari burung masteran mas, silakan tinggal merapat saja mampir kemari untuk pilih-pilih burungnya, karena di sini pilihannya banyak sekali. Harga berapa Mas Rud? 90. Oke, per ekornya itu ya. Per ekornya di angka. Oh, ada yang sudah mulai makan pur ya? Iya benar, yang di itu sudah mulai pada makan pur total. Untuk harga sama saja kan kawan, di angka 90.000 saja. Terus pilihan burung mantenan mini. Namun ini pilihannya betina semua. Untuk burung mantenan mininya ada yang mulus ataupun ada ekor, ada juga yang tidak ada ekor, bondolan. Sama ini juga yang masih bahan kan kawan, untuk pilihan burungnya belum makan pur total. Berapa Mas Rud? Untuk harga kan kawan cukup di angka 15.000 saja. Pilihan aman ya, masih tersedia untuk burung mantenan mininya. Nah, di sampingnya mah ada pilihan burung apa ini Mas Rudi? Cabe-cabe kemade. Kemade Jawa ya? Bukan, kalau bukan. Ini namanya pentis pelangi. Oh, pentis pelangi. Penis pelangi. Penis? Ya, pentis. Pentis apa penis? Pelangi. Pelangi, oke. Cabe-cabean pelangi apa ya. Gimana? Iya, sama aja. Sama aja ya. Ini jantan Mas Rud? Jantan semua, trotol. Trotolan ya. Seperti ini kan pilihan burung pentis pelanginya.
Harga berapa Mas Ben? Harganya itu 45. Oke, untuk harga itu dia kan kawan di angka 45.000 saja. Ini dua-duanya sama jenisnya? Iya, sama. Jantan semua ya? Jantan semua. Jantan semua, oke. Terus di sebelahnya ini pilihan burung? Ini namanya kemadi gunung. Oh, kemadi gunung. Yang merah kemadi gunung, yang Jawa itu kemadi Jawa ini. Oh, jadi ada dua pilihan ini. Jadi yang di atas ini kemadi gunung. Nah, kalau yang di bawah kemadi Jawa. Kemadi Jawa ya. Oke, jadi untuk kemadi Jawa mah merahnya di kepala, di atas kepala merah ya Mas Rud ya. Kalau untuk kemadi gunung mah hanya di dada berarti ya. Oke, untuk harga berapa Mas Rud? 75-an. 7 sama dua-dua jenis sama. Ya. Oke, untuk harga sama ya kan kawan di angka 75.000 pilihan jantan untuk burungnya. Nah, kan kawan kalau ini mah pilihan burung kemadi bunga api ya. Ataupun cabe-cabean bunga api. Stoknya aman, tersedia ada pilihan jantan, ada pilihan betinanya. Kalau ada yang warna oren-oren, di dada itu pilihan jantan. Kalau yang betina itu warnanya hijau-hijau ya kan kawan. Stok aman, tersedia banyak sekali pilihan. 20.000. Untuk harga jantan betina sama. Oke, jantan betina sama di angka 20.000 saja. Terus pilihan burung cisau. Si black sawahnya hari ini tersedia banyak. Banget ya, pakai banget untuk banyaknya. Ada yang mulus, ada yang bondol. Kalau si black sawah mah sama Mas Semi ya, Mas Rud ya. Bedain jantan betinanya? Sama dari parunya. Dari paru bawah ya. Kalau warnanya hitam berarti jantan, paru bawahnya kalau yang polos ataupun putih itu adalah pilihan betina kan kawan? Berapa harganya Mas Rud? 20.000. Oke, untuk harga bahannya seperti ini kan kawan cukup di angka 20.000 saja. Tuh, ini sama pilihannya berarti untuk si black sawah benar-benar banyak sekali untuk hari ini. Kalau di sebelah ini mah ada pilihan cigun. Iya, cigun. Cigun juga hari ini banyak juga ya. Banyak untuk burung cigun ya. Tapi ini ada sepertinya lolohan. Oh, lolohan. Satu nih, habisin 31. Tinggal satu ekor saja untuk stok cigun lolohannya ya kan kawan. Harga berapa Mas Rud? Harganya 50 aja. Oke, untuk yang lolohan ngabisin stok aja cukup di angka 50.000 ya. Terus kalau yang bahan Mas Rud? Yang bahannya 45. 45 ribuan ya kan kawan. Seperti ini akan kan pilihan burung cigun dengan harga 45 ribuannya. Ada yang mulus, ada yang bondol untuk pilihan burungnya. Berlanjut kan kawan, untuk kalian juga yang lagi nyari burung perenjak ya. Ini perenjak bawah Mas Rud ya. Atau atas ada apa enggak Mas Rud? Oh, dicampur. Oke, untuk perenjak atas juga tersedia di sini. Nah, seperti ini kan pilihan burung perenjak atas ya. Tapi yang lebih banyak mah pilihan burung perenjak bawah. Untuk perenjak bawah sama atas beda apa enggak harganya? Beda. Beda. Untuk yang bawah berapa? Bawah 20.000. Yang bawah 20.000, kalau yang atas? 25. Oke, yang atasnya kan kawan cukup di angka 25.000 saja. Di sampingnya ada pilihan burung apa nih Mas Rud? Itu namanya decu. Oh, decu kembang trotolan. Nah, ini kan kawan pilihan burung decu kembang yang masih trotolan. Ini pilihan trotolan jantan apa gimana nih? Trotol jantan ya. Seperti ini untuk pilihannya, tentu yang masih bahannya kan kawan belum makan per total. Harga berapa nih Mas Rud? Harganya 35. Oke, untuk harga per ekor itu dia kan di angka 35.000 saja. Bergeser di sini juga untuk kalian yang lagi nyari burung sing soang bintang. Sing soang ataupun anis bintang ya kan kawan, pilihan jantan seperti ini. Apa nama aslinya? Sunda Blue Robin. Sunda Blue Robin. Itu nama Garutnya. Nama Garutnya. Aduh. Sunda Blue Robin, tapi kalau di Garut mah terkenalnya anis bintang. Oh, iya. Oke, untuk harga berapa ini? 125.000 kan kawan untuk harga burung anis bintangnya ataupun sing soang bintang. Tentu dengan pilihan jantannya yang masih bahan belum makan per total.
Nah, di samping mana tok burung? Pelanduk bukit. Pelanduk bukit ya. Hanya ada satu aja Mas Rud. Tinggal satu ekor tok burung pelanduk bukitnya yang masih bahan juga. Seperti ini kan kawan pilihan burung pelanduk bukitnya. Harga berapa Mas Rud? Untuk harga itu dia kan kawan di angka 65.000. Di sini juga untuk kalian yang lagi nyari burung murai. Nah, ini untuk murai hitamnya. Murai hitam ataupun murai Papua dan juga namanya Teod. Ada yang mulus, ada yang bondol kan kan pilihan burungnya. Berapa Mas Rud? Ya, bondol kusam. Wah. Benar nih. Ya, bondol kusam. Oke, yang bondol 50.000, yang mulus 90. Oke, yang mulus 90.000. Ini untuk burung Teod sangat murah sekali ya di sini harganya. Terus nah ini burung. Oke, ini kan kan pilihan burung kapasan kemiri yang masih bahan. Ada satu ekor aja. Untuk harga berapa? Untuk harga per ekor itu dia kan kan di angka 20.000 saja. Kalau di sampingnya sikatan londo lokal ya. Kancilan bakau yang masih bahan juga kan kawan, seperti ini. Untuk harga berapa Mas Red? Untuk harga itu dia kan kawan cukup di angka 85.000 saja. Terus di sampingnya ada nasi goreng. Pedas gak? Pedas, paling pedas. Ledekan mini ya kan kawan. Ini pilihan jantan apa yang bawah betina itu? Jantannya ada juga. Berarti itu yang nangkering ini kan kawan jantan. Kalau yang di bawah tuh yang di tempat pakan itu adalah pilihan betina. Jadi bisa dibedain dari segi warnanya ya antara jantan sama betinanya. Untuk pilihan burung ledekan mini ini. Nah ini betinanya. Berapa Mas Rud? Yang jantan 75. Oke, yang jantan 75.000, yang betina. Yang betina 40.000 kan kawan untuk burung ledekan mininya. Kipasan abu-abu kan kawan, mulus-mulus, ada ekor semua untuk pilihan burungnya. Seperti ini ya untuk pilihan burung kipasan abu-abunya. Harga berapa Mas Rud? 50.000. Untuk harga per ekor itu dia cukup di angka 50.000 saja. Terus kalau di sampingnya ini apa? Kepodang sungguh apa apa nih? Namanya kedasi. Oh, kedasi abu. Nah kan kawan ini pilihan burung kedasi abu-abu. Seperti ini untuk pilihan burungnya. Ada satu ekor aja ya. Harga berapa? 60. Untuk harga 65.000 kan kawan dari pilihan burung kedasi abu-abu ini. Terus ini bimoli betina ya? Bimoli betina yang masih bahan, belum makan pur total, stoknya juga aman. Sama jenis pemakan serangga juga untuk bimolinya. Berapa Mas Rud? 75. Untuk harga cukup di angka 75.000. Terus pilihan burung kacer air. Ini badan gede ya? Kacer air badan gede, stoknya tersedia pilihan. Ataupun burung manintin. Dibilang kacer air emang mainnya itu di air ya kan kawan, ataupun di kali ini. Biasanya dia itu mainnya di kali ataupun solokan. Kalau di Garut mah. Ini pilihan yang jantan. Dua-duanya. Harga berapa Mas Rud? Untuk harga itu dia kan kawan cukup di angka 125.000 saja. Kalau ingin bertahan hidup mah yang makannya harusnya ikan cere ya, ataupun ikan kecil-kecil nih. Iya, ulat jangkrik juga doyan, tapi lebih dominan kalau di alamnya nih makannya ikan cere-cere, ikan kecil-kecil. Terus kalau di sampingnya nih, ini anis kebo. Anis kebo ya.
Oke, seperti ini kawan-kawan pilihan burung anis kebonya. Stok ada dua ya. Ada dua pilihan. Atau pauk macan. Pauk macan. Anis kebo lah. Pauk macan atau anis kebo ya. Satu burung beberapa nama berarti ya. Oke, untuk harga berapa Mas Dud? 65. Untuk harga per ekor kan kawan di angka 65.000 saja. Kantilan kan kawan, ataupun kancilan, dan juga pelanduk topi hitam yang masih bahan, stoknya juga tersedia pilihan. Ada yang mulus, ada yang bondol, untuk pilihan burungnya. Harga berapa Mas Red? Untuk harga per ekor di angka 35.000. Terus di sampingnya nih burung cipo. Ciu kunyit. Oh, ciu kunyit ya. Nah, ada, tiga, ya. Ada tiga ekor pilihan jantan ya. Yang betina juga tersedia. Oke, untuk jantan betina harga sama apa beda? Ini jantan semua 45. Kalau yang jantan semua 45.000 ya. Kalau jantan yang ini. Mana? Oh, emang ada lagi. Oh, ini yang sudah mulai ngepur. Tuh dari kotorannya tuh. Oh iya, kotorannya sudah mulai makan pur total, masih basah ya berarti ini benar. Ini sudah makan pur total ya. Untuk harga berapa? 65. Oke, 65.000 pilihan jantan Mas Rud ya. Jantan mulus. Mulus. Ya. Oke, saya tadi ada betina. Untuk harga betina berapa? Betina sudah sini. Uh-huh. Harganya itu 25. 25.000 ya. Oke, seperti ini kan kan pilihan burungnya. Ciu kunyit. Berarti kalau yang betina mah tidak ada warna merah di bawah lehernya ya. Polos. Burung jenggot mini kan kawan, yang masih bahan juga, stoknya aman, tersedia pilihan seperti ini untuk pilihan burung jenggot mininya. Untuk harga per ekor cukup dibanderol dengan harga 25.000 saja. Terus kaso-kaso badan gede juga untuk hari ini aman pilihannya ya. Ada yang mulus, ada yang bondol. Seperti ini kan kawan pilihan burung kaso-kaso badan gedenya. Berapa Mas Ed? Untuk harga cukup dibanderol dengan harga 25.000 per ekornya. Ada juga nih pilihan burung Mozambik lokal dicampur ini sama apa nih Kang? Cikrak. Nah, ini jenis-jenis cikrak-cikrakan. Oh, dua-duanya sama jenis cikrak ya? Nah, yang hijau cikrak daun atau pare-pare. Uh-huh. Yang lebih kekuningan itu namanya cikrak bambu. Oke, ini jadi dua-duanya sama-sama jenis cikrak ya? Iya. Yang satu cikrak daun ataupun lebih terkenalnya dengan jenis burung pare-pare. Dan yang satu adalah pilihan atau yang dua ekor sebelah kanan adalah pilihan burung cikrak bambu yang di bawah. Pare-pare berapa? 25.000. Untuk harga burung pare-parenya kan cukup dibanderol dengan harga 30.000 saja. Dan untuk cikrak bambu yang paling kiri untuk harga berapa? 25.000 kan kawan tuh untuk harga burungnya ya. Terus untuk pilihan burung kaso-kaso badan kecil stoknya juga aman. Yang masih bahan berapa harganya? Untuk harga cukup di angka 15.000 saja. Untuk pilihan sebelah sini ada flamboyan kan kawan. Seperti ini untuk burung flamboyannya ataupun burung trasen. Trasen. Iya zaman dulu trasen namanya. Bahasa Garut ya. Bahasa Garutnya burung trasen ya. Berapa nih flamboyan? Flawi. Untuk harga itu dia kan kawan di angka 25.000. Cakopi. Stoknya aman, tersedia pilihan seperti ini untuk burung cakopinya. Ada yang mulus, ada yang bondol untuk pilihannya. Cakopi piro?
85.000 terus. Kopi kalung stoknya juga aman kan, kan tersedia pilihan. Untuk harga kan kawan cukup di angka 50.000 saja. Dan untuk pilihan burung jingjing batu stoknya juga tersedia pilihannya ya. Ini ada yang masih anak ataupun yang masih muda, ada juga pilihan jantan yang sudah dewasa untuk burung jingjing batunya. Sebelahnya ini yang ciak-ciak adalah yang masih muda ataupun yang masih anak. Untuk harga per ekor cukup dibanderol dengan harga 35.000 saja. Sama ini juga dari jenis burung kecil untuk masteran pemakan serangganya. Di sampingnya mah ada burung PK ataupun pentet kembang. Sepertinya ini sepasang jantan sama betina, yang jantan masih muda ya. Yang di bawah lagi makan tuh pilihan jantan karena ada warna hitamnya. Kalau yang betina ya di atas ini adalah pilihan betinanya. Untuk harganya kan kawan, yang jantan cukup dibanderol 45.000. Nah ini yang jantan, dan untuk yang betinanya di angka 25.000 saja. Apa namanya tuh? Pilihan burung pelanduk semak stoknya juga tersedia seperti ini untuk pilihan burung pelanduk semak ya. Dan harga per ekor kan kawan cukup dibanderol dengan harga 25.000 untuk burung pelanduk semaknya. Ledekan biru betina ya kan kawan, stoknya juga tersedia seperti ini untuk pilihan burung ledekan biru betinanya. Kalau yang jantan warnanya seperti ini, sama yang masih ban juga untuk burung ledekan birunya. Pilihan aman tersedia. Yang jantan piro? Betina. Untuk yang jantan 85.000. Yang betina tadi kan kan cukup di angka 60.000 saja. Di rambatan Doraemon. Oke, untuk rambatan Doraemon kan kawan cukup di angka 120.000 saja. Di atasnya pentet Jawa Timuran Mas Rud? Jawa Timuran, namun ini yang bondolan ataupun tidak ada ekor. Stok pilihan aman. Yang mulus ada Mas Rud? Oh ini yang mulus-mulus di atas-atas kan kan untuk pilihan burung pentet Jawa Timuran ya. Kita sepil dulu untuk pilihan burungnya seperti ini. Ini yang bono-bono karena yang mulus-mulus di atas. Untuk harga berapa Mas Rud? Yang bondol 85.000, yang mulus. Untuk yang mulus cukup di angka 100.000 dari jenis burung pentet Jawa Timur. Tipe juga selalu tersedia pilihan di sini. Ada di atas-atas untuk pilihan burung cipunya. Harga per ekor kan kan burung cipunya cukup di angka 20.000 saja. Ada juga nih pilihan burung pentet matahari. Seperti ini untuk pilihan burung pentet mataharinya yang masih bahan. Kebetulan ini bondol ataupun tidak ada ekornya. Oh belum ada ekor, jadi belum menumbuh ya. Berarti ini masih bayi, belum ada giginya kalau bayi mah. Iya ya. Pilihan mah aman kan kan untuk burung pentet matahari. Berapa harga Mas Dut? Untuk harga kan kan cukup dibanderol dengan harga 110.000. Leci Montanus kan kawan, stoknya juga tersedia ya. Ini pilihan jantan. Oke, Montanus jantan masih bahan. Montanus berarti Montanus itu mata putih. Leci gunung ya. Untuk harga berapa Montanus teh? 45.000 pilihan jantan ya kan kawan, stok hanya ada satu ekor saja.
Dan Pleci Dakun Pacitan, stoknya juga tinggal satu ekor. Pilihan betina ya kan kawan. Sudah makan per total. Untuk harga cukup dibanderol dengan harga 100.000 saja. Nah, kalau yang ini makan kawan, pilihan burung Pleci Gunkar Gunung Karang, pilihan betina. Ini yang Jawa. Oh, Gunkar bawah. Oke, Pleci Gunung Karang yang di bawah ya, berarti kaki bawahnya. Sudah makan pur total juga kan kawan, namun untuk pilihan ini tinggal betinanya saja. Untuk harga cukup dibanderol dengan harga 100.000 saja. Nah kan kawan, itulah dia ya informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan hari kali ini. Tepatnya nih di hari Senin tanggal 14 Agustus. Yang tersedia untuk di kiosnya Mas Rudi. Jadi silakan kan kawan, untuk kalian para kicomania yang lagi nyari burung tersebut, kalian langsung saja merapat, datang langsung kemari. Dan intinya untuk kalian yang tidak bisa merapat kemari, Mas, silakan tinggal kontak-kontak aja Mas Rudi ya. Oke, terima kasih banyak Mas Rudi. Waktunya hari ini saya sudah diizinkan untuk melihat tes stok burungnya. Mudah-mudahan Mas Rudi selalu sehat. Amin. Dagangnya tambah laris manis. Amin. Tambah berkah ya. Oh ya Mas Rudi, untuk harga masih bisa nego apa enggak? Ya pastinya masih bisa. Masih bisa nego ya. Itu untuk harga ecer masih bisa nego. Kalau untuk harga grosir ataupun harga partai, pasti nego banget. Pasti nego banget lagi ya. Oke, terima kasih banyak Mas Rudi. Ya. Waktunya hari ini saya undur pamit. Ya, sama-sama. Oke, yuk kan kawan. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat untuk saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung channel saya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Kita akhiri saja untuk perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.